Ya, saya akan langsung kasih kesempatan ke juru bicara Kemenhan, Mas Dhanil. Bagaimana? Tidak fokus Kemenhan tadi disebutkan? Pertama terkait dengan audit, Mbak. Ya. Secara formal audit rutin kan sudah dilakukan oleh BPK. Itu tentu yang formal. Terkait dengan audit independen segala macam, TNI, Kemhan, tentu kan patuh pada proses demokrasi. Artinya under comment. Misalnya kalau DPR atau negara memang memerintahkan untuk diaudit, ya TNI dan Kemhan tentu akan patuh, itu pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan dianggap tidak fokus, saya pikir keliru ya. Kalau lihat sejak Pak Prabowo menjadi Menhan, lihat saja dari banyak pembicaraan di media segala macam, termasuk dengan DPR, itu sebagian besar pembicaraannya adalah modernisasi alutsista. Tapi sayangnya yang ditangkap paling banyak justru bunga-bunga. Tadi misalnya program cetak sawah, mana ada di Kemhan sekarang program cetak sawah? Tidak ada tuh program cetak sawah namanya. Yang ada adalah program cadangan logistik strategis. Dan itu bukan program cetak sawah, itu adalah kebutuhan logistik strategis. Enggak ada program cetak sawah, Anda cek di itu tempat itu. Nah, berarti bukan dan terus mas, dilanjutkan. Enggak ada ngelanjutin. Komponen cadangan juga dibuat. Beda, jadi sama sekali tidak ada yang namanya program cetak sawah. Jadi Al-Araf masih berpikir masa-masa lalu dan kita sudah beralih pada cara yang baru. Itu yang pertama. Komponen cadangan logistik strategis. Saya belum sampai situ, nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian terkait dengan penguatan komponen utama. Pak Prabowo sejak awal menyatakan bahwasannya modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme prajurit itu harus ditempatkan pada kebutuhan level tertinggi. Bahasa beliau begitu, level tertinggi. Hampir setiap kesempatan baik dengan DPR, baik dengan TNI itu ditempatkan pada level tertinggi, penguatan itu. Nah di sisi lain, banyak cara-cara penguatan kekuatan komponen utama yang perlu dilakukan di tengah keterbatasan anggaran kita. Ya. Maka muncullah kemudian salah satu caranya adalah komponen cadangan. Selain komponen cadangan untuk menguatkan komponen utama, tapi juga komponen cadangan adalah amanat undang-undang itu sendiri yang sudah disusun sebelum Pak Prabowo menjadi Menhan. Bahkan Pak Prabowo sering menyebutkan komponen cadangan ini legasi yang luar biasa dari Menhan sebelumnya, bahkan sebelum-sebelumnya kan sulit merealisasikan ini. Ini kami sudah punya perangkat hukum dan kita tinggal merealisasikannya saja. Komisi 1 sebagai mitra Kementerian Pertahanan sudah fokuskah atau memang tadi tepat penilaian dari Mas Al-Araf? Gini, kita mesti melihat dulu bahwa yang namanya konsep pertahanan itu tidak ansi harus beli senjata gitu. Bedil itu adalah hilir. Hulunya prajurit. Karena sampai sekarang kita belum mengganti yang namanya doktrin hankam rata. Bahwa TNI adalah rakyat. Jadi kekuatan inti utama seperti yang Anda sebutkan tadi adalah komponen utamanya adalah prajurit. Jadi prajurit nih, itu sebabnya kemudian DPR RI khusus untuk Hankam ini Komisi 1 membentuk dua panja. Satu, panitia kerja untuk mengawasi dan memastikan kesejahteraan prajurit. Yang kedua adalah alutsista. Oke. Nah, apakah ini sudah menjadi fokus? Jawabannya harus kita tanyakan langsung kepada Presiden. Presiden tentu akan menyampaikan visi beliau yang harus diterjemahkan oleh Pak Menteri, gitu ya. Oke. Nah, ketika akan mewujudkannya kan butuh anggaran. Ketika anggarannya ternyata tidak terpenuhi oleh bendahara negara, pertanyaannya adalah kenapa bendahara negara tidak memenuhi 300 triliun, tapi 137, gitu. Itu juga harus jadi sebuah perdebatan yang harus kita bangun dengan argumen masing-masing. Tadi Anda katakan Kak Farhan soal prajurit, tentara itu yang menjadi core utamanya. Saya ingin ke, karena saya lihat juga ada Gubernur Angkatan Laut di sana, ada Pak Tunggul Suropati. Bagaimana kalau bisa digambarkan ke kami soal SDM, pembangunan SDM, prajurit kita terutama di TNI Angkatan Laut. Apa yang paling dibutuhkan sekarang kalau kita bicara modernisasi Angkatan Laut, Pak Tunggul? Terima kasih, Mbak Nana. Kaitannya dengan pembangunan SDM, pertama kebetulan saya jadi Gubernur Angkatan Laut AAL, Akademi Angkatan Laut, yaitu mendidik perwira-perwira lulusan dari Akademi yang kami didik selama 4 tahun. Dan kemudian mereka
selesai dari pendidikan, penugasan masuk kapal dan dilanjutkan, dan pendidikan selanjutnya adalah nanti berlanjut ke Kodik Latal, bahkan nanti kalau sudah selevel perwira menengah akan sekolah di Sesko TNI. Nah, dalam proses pendidikan tersebut kami juga harus seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan teknologi, alin dan alongins yang harus kami siapkan juga sudah mengarah kepada kemajuan teknologi saat ini, sesuai dengan kapal-kapal kita yang sudah yang baru, bahkan juga dengan kapal selam yang baru pun kami juga sudah ada perubahan. Jadi para SDM sudah harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Demikian, Mbak Nana. Dan kalau misalnya tadi kita berbincang atau berdebat soal apakah sudah fokus, kalau dari sisi Angkatan Laut sendiri, mungkin Pak Ali bisa menambahkan. Kita bicara modernisasi alutsista Angkatan Laut, sekarang misalnya kapal selam kita kan ada cuma hanya ada 5 ya, Pak Ali. 1 sudah karam, jadi tinggal 4. Sementara minimal tuh kita butuh berapa? Baik, jadi berdasarkan perhitungan, minimal kapal selam yang dibutuhkan adalah 12. Kemudian 12. Kami setuju bahwa perlu modernisasi. Kenapa perlu modernisasi? Karena kita perlu balancing power, kita melihat geostrategi, negara kawasan seperti apa, maka kita harus mengimbangi. Kemudian anggaran. Masalah anggaran ini kan tadi disampaikan masih terbatas, karena kita dibagi 5. Jadi perlu diketahui bahwa 60% dari alutsista kita berusia cukup tua. Untuk itu kita harus membagi anggaran itu kepada beberapa alutsista, tapi ada yang prioritas, prioritasnya yang tentunya yang masih usianya layak pakai, kemudian yang usia tua kita harus mengakali untuk membuat kapal itu menjadi tetap layak dan layak operasi dan layak tempur bahkan. Kemudian perlu saya sampaikan juga masalah kecelakaan kapal selam ini. Kecelakaan kapal selam ini tentu saja bisa terjadi pada kapal selam baru maupun kapal selam yang usia tua. Ini berdasarkan sejarah kecelakaan kapal selam di dunia, itu bahkan negara superpower sekalipun mengalami kecelakaan kapal selam. Nah ini tentu kalau masalah audit, kita akan mengaudit, kita akan investigasi beserta para pakar kapal selam dan ahli oseanografi dan geografi, hidrografi. Nah ini yang perlu saya sampaikan mungkin. Jadi masalah anggaran memang penting sekali dan membaginya itu harus ada skala prioritas. Demikian, Mbak Nana. Baik, kita Mbak Nana boleh nambah sedikit. Mbak Nana nambah sedikit. Setelah pariwara boleh ya, Pak? Kita harus break dulu. Tetap di Mata Najwa. Kami akan kembali sesaat lagi.